Okay, my students, we will meet again with our material. Today, in this occasion, we are going to study about expressions in chapter 3. The title of our material for this occasion is Expression of Sympathy. Okay, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi ini dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab ketiga dengan judul I'm Sorry to Hear That. Saya bersedih mendengarnya. Ungkapan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah ungkapan sympathy. Sympathy atau dalam bahasa Indonesia simpati adalah ungkapan yang sudah kerap kita gunakan, yang kita tujukan kepada orang dalam kondisi yang kurang baik atau kurang beruntung. Jika seseorang kehilangan sesuatu atau seseorang atau sesuatu hal yang buruk terjadi kepada dia. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjukkan simpati. Tapi sebelumnya, saya akan jelaskan dulu definisi dari ungkapan sympathy atau sympathy expression. Sympathy expression is an expression of feeling of pity or sorrow. We know and see someone or people are unlucky or have trouble and in a bad condition. Jadi ungkapan sympathy adalah merupakan sebuah ungkapan atau perasaan kasihan yang kita tunjukkan kepada orang yang kita tahu dalam keadaan menderita atau kurang beruntung dan mendapat atau memiliki masalah atau dalam kondisi atau keadaan yang buruk. Apa tujuan dari ungkapan ini? By giving our sympathy to someone, dengan memberikan atau menunjukkan simpati atau kepedulian kita kepada seseorang, kita menunjukkan kepedulian kita pada kondisi orang tersebut. Bagaimana kita menggunakan ungkapan ini? There are two ways exactly how to express this kind of sympathy. Jadi sesungguhnya ada dua cara di dalam menunjukkan ungkapan ini. And they are directly or indirectly. Jadi ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Indirectly, we use orally. I mean that we can say directly to someone or somebody who are in a bad condition. Jadi dalam kondisi atau dalam keadaan langsung, kita langsung ngomong aja kepada orangnya. Kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang terjadi kepada dia. Itu yang pertama. Ini sangat sering kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat kita, terutus kita bagi suku Batak ya. Kita sangat sering ini jika keadaan atau kondisi keluarga seseorang dalam keadaan yang buruk atau kehilangan atau suatu hal yang buruk terjadi, maka kita sering melihat ini dalam kehidupan nyata kita. Akan datang orang-orang dari kumpulan-kumpulan marga atau juga gereja atau lingkungan sekitar kita, serikat kita, yang memberikan kata-kata penghiburan atau menunjukkan bahwa kepedulian itu ada kepada apa yang terjadi kepada kita. Itu yang pertama. And secondly, dan yang kedua adalah indirectly atau tidak langsung. Ya, in this era, pada era atau zaman ini, we can express our feeling to show the pity of someone. Jadi dalam era ini kita bisa mengungkapkan perasaan kita, perasaan kasihan atau rasa yang kita
tunjukkan bahwa kita juga benar-benar merasakan apa yang dirasakannya, ya bisa lewat surat, bisa lewat surat atau kartu atau SMS, atau sering disingkat itu SMS, itu dari singkatan dari short message service, layanan pesan singkat, atau email, electronic mail, surat elektronik, atau mungkin juga lewat televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain, ya, untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan dia, dan dia dalam jarak yang jauh dengan kita. Jadi kita bisa menunjukkan lewat ini. And what are the expressions commonly we use in sympathy? Apa ungkapan-ungkapan yang kerap atau umum kita gunakan dalam menunjukkan simpati? Ya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang sering kita lihat dalam lingkungan masyarakat kita. Dan di sini ada 4 contoh yang umum kita gunakan. Lihat di sini, ada 4 contoh yang umum kita gunakan untuk menunjukkannya. And the first one, the first is, dan yang pertama adalah, I'm so sorry to hear that. Sama dengan judul di chapter kita, yang artinya, saya sangat bersedih mendengarnya. Jadi dengan menggunakan ungkapan ini, kita menunjukkan bahwa kita juga merasakan berduka. To show our deepest condolence for someone. Jadi menunjukkan rasa duka kita, duka cita kita terhadap apa yang terjadi kepada dia. Maka orang yang merasakan keadaan itu akan merasakan bahwa kita ikut ambil bagian atau peduli dengan apa yang terjadi kepada dia. Yang kedua yaitu ini, I am awfully sorry about ini. Nah, saya benar-benar atau sungguh-sungguh merasakan atau bersedih tentang, nah ini diikuti dengan situasinya, situasi dari apa yang terjadi kepada seseorang tersebut atau orang lain tersebut. Yang berikut, yang ketiga, oh how awfully. Penggunaan kata oh di sini menunjukkan bahwa kita merasakan sesuatu yang tidak kita duga-duga, tidak kita mungkin bisa pikirkan sebelumnya. Maka kata oh di sini adalah menyatakan suatu rasa yang menunjukkan kita terkejut dan sekaligus menunjukkan bahwa kita merasa ikut bersedih dengan apa yang dirasakannya. Jadi menunjukkan bahwa kita betul-betul atau sungguh-sungguh merasakan derita yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang last one, yang keempat, lihat di sini. Oh, dia, kata dia, dia itu kita gunakan kepada orang yang dekat dengan kita, ya. Dia sayang, ya. Oh, dia. Jadi di sini kita gunakan jika kita ingin menunjukkan rasa simpati kita kepada orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita. Dia bukanlah seseorang yang kita hanya kenal begitu saja, tetapi dia adalah merupakan orang yang cukup dekat dengan kita. Maka dengan menggunakan keempat ungkapan ini, yang umum kita gunakan ini, maka kita betul-betul menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan rasa peduli kita terhadap dia dalam kondisi yang kurang beruntung atau dalam keadaan yang buruk atau kehilangan seseorang atau sesuatu. And next, dan yang berikut, saya akan berikan contoh daripada ungkapan-ungkapan yang juga kita gunakan dalam kondisi yang berbeda, yang akan saya berikan dalam bentuk penugasan. Kamu kalau yang punya buku bisa lihat itu materinya pada halaman 44, tapi kalau tidak pun punya, materinya juga seketikan dikerjakan, dan saya harapkan kamu akan mengirimkannya kembali, tugas-tugasmu untuk mendapatkan penilaian. Okay, that's all for our meeting today. Itu aja pertemuan kita untuk hari ini.
And I hope that you are going to give your response to all the assignments I gave you. And don't forget to keep health and always in a good condition. Jadi itu aja. Saya akan berikan tugas-tugas dan saya harapkan kau kerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan saya harap kamu tetap menjaga kesehatan.